Puluhan peserta ini ambil bagian dalam lomba karapan ayam atau oleh warga setempat disebut sampo ayam. Karapan ayam merupakan tradisi masyarakat suku Sumbawa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Karapan ayam ini merupakan lomba adu cepat lari pasangan ayam jantan. Acara adat karapan ayam ini digelar di Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam lomba ini, para peserta harus memiliki waktu tercepat dan akurasi ayam jago mereka mengenai sasaran atau saka yang dipasang di garis finish. Jika bisa memenuhi ketentuan itu, bisa jadi keluar sebagai pemenang. Banyak ayam jago yang menjadi peserta lomba ini berhasil menabrak saka di garis finish. Namun banyak juga yang ayamnya keluar dari arena lomba sebelum mencapai finish. Acara yang rutin digelar setiap akhir minggu dan hari libur ini juga cukup menyedot perhatian masyarakat, termasuk wisatawan. Mereka hadir menyaksikan lomba yang digelar dalam rangka pelestarian adat asli masyarakat Sumbawa yang hampir punah ini. Salah seorang peserta mengaku selalu ambil bagian setiap ada lomba sampo ayam yang digelar di wilayah Pulau Sumbawa ini. Selain untuk ajang menggelar juara, ajang ini juga sebagai momen silaturahmi antara peserta yang hadir dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa. Menjadi tradisi, menjadi nenek moyang kita. Hingga sekarang sudah kita tetap kita lestarikan sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Dan harapan ayam ini mingguan yang setiap hari Minggu, hari Sabtu kita laksanakan. Targetnya, target ayamnya bisa juara. Target kita bisa juara, kita ayam ini kita adu kecepatan dan adu kena saka itu namanya. Karapan ayam ini selain sebagai bentuk pelestarian adat dan tradisi, lomba ini juga dalam rangka menaikkan harga ayam jago yang keluar sebagai pemenang. Harga satu pasang ayam juara pada karapan ini bisa mencapai harga jutaan rupiah. Sebagai bentuk penyemangat kepada para peserta, panitia menyiapkan hadiah kepada pemenang berupa uang tunai dan uang pembinaan, tropi dari panitia lomba. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, KTV.